mudah-mudahan dapat yang gede-gede. Halo, assalamualaikum guys, kembali lagi di channel kesayangan makhluk di seluruh alam. Wow. Dari alam goib sampai alam nyata, apalagi kalau bukan sobat jajan. Snack zaman now. Udah. Ini snack zaman now dan ini kita bakal tanding sama kotak kado yang gambarnya itu guys tuh. Gambarnya apaan tuh? Duit-duit 100 ribuan ya. Tuh ada 50 ribuan. Beh, mantep nih, bakal kita tanding di video ini sesuai dengan judul. Sekedar info dulu, ini snack zaman now Bang Jajan nih sisa satu-satunya dari yang beli di Abang Ojek Online yang ada di Karawangnya, yang salah satu agen juga dia itu. Terus ini belinya di Pasar Cilamaya. So langsung aja yuk kita brolokeun. A few moments later. Nah, ini udah kita aur-aurkeun, udah kita brolokeun nih ya. Saatnya kita unboxing, yuk langsung aja kita buka-buka ciki snack zaman now dan kotak kadonya yuk guys. Eits, tapi sebelum itu buat kalian yang belum subscribe dulu coy, dan juga jangan lupa buat di like, di komen juga sebanyak-banyaknya. Jangan lupa juga buat di share ke seluruh media sosial yang kalian punya, dan juga jangan lupa pastinya buat tombol buat pencet tombol loncengnya biar kalian bisa join jadi tim subscribe yang selalu dapat notifikasi di setiap ada video terbaru dari channel ini. Oke. Langsung aja yuk kita buka-buka nih coy. Gini aja sistemnya ya. Ini satu, ini dua. Soalnya ini kan isinya dua kali lipat dari snack zaman now ya. Yuk langsung aja kita buka di snack zaman now dulu. Yang pertama bakal dapat apa kagak? Widih, ternyata yang pertama udah langsung dapat nih coy. Tuh, ini kayaknya sih 2000-an. Iya benar tuh 2000 ya. So langsung kita buka si kotak kadonya. Kotak kado bagaimana nih? Bakal dapat apa enggak nih? Pasti ada sih namanya kotak kado mah ada isinya semua tuh kan. Ini kita dapat ini stiker Winnie the Pooh, terus ini Clash of Clans, OC-OC-nya sama cincin, nah, stiker semua. Kita buka lagi kan kalau itu satu ini dua ya. Ini juga sama, stiker juga ini semua plus cincin guys. So langsung aja kita ke snack zaman now yang kedua nih. Ini berat banget. Apakah ini isinya? Ya kerupuk isinya Jan. Oh ada nih hadiah. Widih, kita dapat 5.000 rupiah. Alhamdulillah. Dapat 5.000 nih, mantep. Langsung kita buka lagi yang ini. Allah, susah bener lah, hancurin lah tuh kotaknya lah. Barbar bener bukanya. Yang ini kita dapat cincin sama kartu Naruto lagi. Kartu Naruto lagi emang udah dapat. Udah sih dulu-dulu tuh kita kan kalau unboxing ini dapat kartu Naruto terus. Iya, langsung kita buka yang ini. Dapat kartu Naruto lagi dia. Terus sama apa ini namanya cincin nih buat bocah-bocah yang letik ini mah ya. Buat bocah-bocah cilik banget ini dah pokoknya dah. Udah langsung aja kita lanjut lagi ke snack zaman now dibungkus yang ketiga. Ada juga dua jangan yang kayak gitu pakai nada. Oke, langsung kita buka anu iya. Tah, geus meruluk jeung iya hadiahnya jiga nama iya teh 2000-annya. Tah, kayaknya mah 2000-an ini. Okay, langsung dilanjut lagi. Kita buka kotak kado. Ini gambarnya yang Doraemon nih. Set. Bakal dapet apaan? Widih, ini ada stiker samurai sama ini salah satu kalung yang Bang Jajan demen sih. Asli ini bandulnya tuh kayak lucu gitu sih, kayak berat-berat gitu nyantol di leher tuh kayak ada sedikit beban ya. Jadi enak gitu dipakainya. Sok ngerti bener lo Jan. Apa namanya juga unboxing ya kudu dijelasin. Dan ini kita buka cuy, dia bakal dapat apaan? Sama nih. Ini stiker Mickey Mouse sama kalung yang bandulnya koskiete ya geningnya. Masih dapat kalung lagi.
Okay, kita buka di snack zaman now bungkus ke-4 nih. Bakal dapat apaan snack zaman now bungkus ke-4? Udah ada bungkusan keramat lagi dia, guys. Tuh, ini Rp2.000 lagi. Iya, dia udah pasti di 2.000 ini ya. So, langsung kita lanjut ke kotak kadonya lagi nih. Set, 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 set. Susah bener loh dibukanya. Wih, widi-widi, kertas apaan nih? Oh, ini cincinnya tuh ada bandul ya. Tuh, kelentang, kelenting, kelentang, kelenting ini bunyinya. Oh, dapat stiker kayak gini, ada kalajengking, ada yang lain-lain deh ya. Serangga-serangga kayak begituan. Kita buka satu lagi berarti untuk mengimbangi si snack zaman now-nya. Iya, udah kelihatan nih ada merah-merah di sini, cuy. Ternyata kartu Naruto. Terus ini tuh anting yang magnetnya yang warnanya hitam, sama ini cincin. Kita lanjut lagi anu iya. Set, diperlukan menang naon anu iya. Ya nggak ada, guys. Hadiahnya mana nih? Wah. Oh, nih. Tuh. Ini abu-abu lagi nih, berarti kayaknya udah pasti Rp2.000 ya. Alhamdulillah masih ada hadiahnya. Nggak kosong-kosong bener gitu ya, kayak hidup lo tuh kosong mulu otaknya. Iya. Kita buka yang ini. Widih, kita dapat kalung lafaz Allah nih. Ini bagus banget sih asli nih. Wow. Bagus. Oke, kita taruh ya, agak pisahin dikit biar nggak kecampur, nanti takutnya kecampur. Ini sama kartu Naruto. Nanti kita buka satu lagi kotak kado anu gambar Doraemon. Iya, coba dibuka, ini dapat apaan sih? Ternyata kita dapat gantungan kunci Blackpink sama stiker anak jalanan. Ada dua tuh stikernya. Langsung kita buka yang snack zaman now-nya lagi nih. Sit. Was ketuker, jangan lo nanti pusing-pusing ketuker lagi. Ya ketuker ngebukanya kotak kado terus kita sampai habis. Ini kita dapat kayaknya 2.000-an lagi ya. Tuh ya, abu-abu soalnya. Langsung dilanjut aja nih, kita buka kotak kado sekarang. Kalung lafaz Allah nih yang cakep kayak begini nih ya. Terus sama cincin. Udah dah, begitu doang isinya. So, kita lanjut satu lagi kotak kadonya. Kotak kado tuh isinya 20 ya, guys ya. Nah, snack zaman now itu isinya cuma 10. Aduh, kok serak sih. Duh, susah dah dia jatuh tuh ke situ ah. Ini kita dapat stiker, dapat cincin yang ada kelentang-kelentingnya tuh, kan? Terus sama ini stiker apaan ini nih, COC lagi dia. Kita lanjut di snack zaman now yang ke-6 nih. Mudah-mudahan dapet yang gede-gede. Yang gede-gede apaan, Jan? Tuh gede tuh bungkusan keramatnya tuh, segede muke lo, Jan. Ini dapet kayaknya 2.000 lagi nih, abu-abuan. Abu-abu ini 2.000-an nih. So, langsung kita buka ini kotak kado, apa namanya, Doraemon gambarnya ya. Lah, ini kita dapat kalung gak ada bandulnya, tapi ini stikernya lucu sih. Oh, ada nih, bandul ikan lagi yang kayak ikan ya, sama stiker si Jerry nih, musuhnya si Tom. Lucunya, mukanya kayak Bang Jajan. Kita buka lagi yang ini, susah bener loh ah, bukanya. Set. Ini ternyata stiker kayak beginian lagi. Gantungan kunci apa, LOL surprise. Terus udah kosong, enggak ada lagi. Dan kita buka satu lagi ya. Ya gak sih? Ya pokoknya dibuka aja dulu lah. Bener enggak nih, Jan? Lo Jan. Nih, ini dapat gantungan kunci Blackpink sama kartu Naruto lagi. So, kita lanjut di snack zaman now anu ke-7 nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, nggak ada hadiah. Oh, ada.
Lihat dulu, jangan ngoceh mulu loh. Ini kita dapat 2000 lagi nih. Ini warnanya abu-abu. So, langsung dilanjut lagi ke kotak kado deui. Kotak kado deui. Set. Ini gantungan kunci apa nih? Mobile Legend. Terus ada stiker serangga-serangga mematikan kayak begini. Ada cincinnya enggak? Kok enggak ada cincinnya, cuy? Satu lagi kita buka, ini yang gambarnya Hey Tayo. Hey Tayo. Hey Tayo, Tayo, Tayo. Hey Tayo. Hey Tayo. Shalalalalilam. Ini dapat anting, ini tuh anting magnet. Ini gantungan kunci mantannya Bang Jajan nih, fotonya nih si Naila nih. Terus sama stiker kupu-kupu. Wah. Kita lanjut lagi di snack zaman now yang ke-9. Wih, ini ke-9 nih. Ah, meruluk tanya hadiahna tah. Berahaun iya hadiahna. Oh, ternyata abu-abu lagi, cuy. 2000 nih. Ulu-ulu gubal gabel belum nol yang gede-gedenya ya. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Langsung kita buka aja nih yang ini nih. Kotak kadonya nih. Buh, kita dapat apa ini namanya nih? Case buat HP jadul banget, Nokia 1110. Terus sama ini gantungan kunci Blackpink. Ye 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 ye. Duh, gucak gujal gujul. Ram pam pam ram pam pam jal gujul jal gujul. Ye 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 ye. Ini kita dapat stiker serangga mematikan lagi sama cincin yang ada kelentang-kelentingnya lagi. Ya, kita buka di snack zaman now yang terakhir. Ini kayaknya jangan snack zaman now dulu ya, kita abisin kotak kadonya dulu gimana? Setuju ya, biar snack zaman now-nya kita nanti pakai apakahnya tuh yang rame banget gitu ya guys ya. Yuk, kita abisin aja dulu kotak kadonya. Ini dapat stiker, ini dapat kartu apa namanya Naruto, sama ini tadi yang ijo-ijo jatuh ini apaan ya? Udah bacanya enggak? Cantaloupe flavor. Ya udah pokoknya kayak begituan dah. Susah bener. Oh, spidol, ribet bener lo nyebut spidol lo. Kita buka lagi yang ini. Set. Ini nih apaan nih? Tuh, ini gantungan kunci Mobile Legend, stiker style Mickey Mouse, sama udah nggak ada lagi. Lanjut lagi yang ini, cuy. Ada apanya ini? Stiker samurai. Terus ini cincin yang ada kelentang-kelentingnya lagi. Ada mulu loh. Terus ini kotak kado yang terakhir. Ini dapat stiker anak jalanan, terus itu lagi apa stiker Mickey Mouse, dan udah nggak ada lagi. Ini kotak kado yang terakhir, kita buka dulu nanti biar di snack zaman now yang pakai apakahnya ya. Ayo kalian siap-siap dulu, cuy, siapin suara kalian ya, siapin. Ini dapat stiker Mickey Mouse yang baseball, dapat anting magnet sama lucu nih ininya nih, cincinnya nih yang terakhir nih. Udah gak ada lagi, cuy. So, kita udah ada di snack atau si rival yang terakhir di video kita kali ini, yaitu snack zaman now. Kalian siap untuk ngomong apakah bareng-bareng, cuy? Ajakin dulu, ayo semuanya ya. Semua teman-teman kalian, tetangga-tetangga, semua se-RT, sekelurahan, sedesa, ayo semua diajak. Seru kali ya kalau sekampung ngomong apakah gitu ya. Rame banget. Oke, kita hitung guys, mulai dari 1 2 3 apakah snack zaman now yang terakhir di video kita kali ini, dia bakalan ada hadiah duit segepok atau emas satu karung? Bye, cikinya aja cuma segini, masa iya emasnya sekarung? Ya namanya juga orang ngehayal ya, boleh kali ah, sah-sah aja lo, bawel lo. Ya udah, gak usah banyak nyanyo Jan. So, langsung saja kita buka. Iya.
prolog. Ah, udah kelihatan tuh itunya apa namanya? Bungkusan keramatnya. Tuh, iya. Kita dapat 2.000 rupiah nih kalau nggak percaya ya. Jadi yang warna kayak gini tuh abu-abu ya, kalian juga paham lah. Kalian juga mata duitan kan, pasti ngerti lah masalah duit. Ini tuh pasti yang abu-abu gini 2.000, dan kalau 5.000 tuh warnanya coklat kan. Di sini juga tuh udah jelas, udah ada bacaannya tuh 5.000. Dah minta dibuka aja loh. Nih. Oh, 5.000 kan. Bener, udah cerdas Bang Jajan mah. Wow. So udah habis ini snack zaman now dan kotak kadonya. Dari kotak kado kalian lihat sendiri ya, hadiahnya kayak gituan tadi. Terus dari snack zaman now alhamdulillah teu aya anu kosongnya. Jadi ada semua gitu. 2.000-annya kita hitung dulu. Nih, kita hitung di cerowok dulu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Ada 9 ini. Berarti 18.000 ditambah 5.000, so 23.000 kita dapat dari snack zaman now kali ini alhamdulillah. Oke, mungkin segitu aja guys ya video kita kali ini. Semoga kalian enjoy dengan video ini, dan Bang Jajan selalu doain kalian semoga selalu sehat dan bahagia serta sukses dan dimudahkan dalam segala hal. Amin ya Allah. Komen dulu di bawah mau request video apa lagi. Pokoknya ke depannya komen aja ya cuy. Oke, mungkin segitu aja ya guys. See you on my next video. Wassalam. Serak dah deh. Ulang. Ambil nada dulu Jan yang enak banget ya. Oke. Siap. See you on my next video. Wassalamualaikum. Dari Bang Jajan yang baru nanding snack zaman now sama kotak kado. Gambarnya apa tadi ya? Gambarnya duit gepokan. Tapi lo gak dapat duit dari kotak kado ini sekarang ya Jan? Ya mungkin namanya bukan rezeki ya. Ya mungkin di besok-besok bisa dapat duit sekarung. Ahihi.